Okey, kita mula. So, yang mana yang lambat nanti boleh masuk kemudian dan nanti boleh tengok recording. Okey, suara jelas, anda nampak PowerPoint pengenalan FCPO, then okeylah, kita boleh proceed dan mula. Cukup besar tak ni? Apa nama dia punya slide ni? Ataupun nak saya besarkan bagi nampak slide saja yang tepi-tepi ni tak payah. Cukup besar ni. Alright, ngam sedek. Terima kasih Cik Gazi. Okey, pertama sekali saya kenalkan diri saya. Nama saya Nama saya Ahmad Farizul atau dalam industri ni ramailah panggil saya Abah Fukon. Fukon ni anak pertama saya. So Abah kepada Fukon lah. Okay, saya merupakan IBR ataupun remiser dekat RHB Investment Bank USJ Taipan. Kalau nanti kalau dalam apa webinar ni kalau ada yang tak dengar ke tak jelas ke boleh terus tanya eh. Okey, pada hari ini kita ada dua webinar yang asas. Hari ini dengan hari Rabu nanti. Hari ini kita apa yang kita cover ni lah antaranya 11 technical analysis yang lambat, lama sikit lah sebab dia lebih lebih detail nak nak fahamkan apa tu semua. Yang ni biasanya ringkasan. Okay, fokus kita of course lah FCPO eh. Tepi-tepi tak payah. Okay, tepi-tepi tak payah. Tak payah, boleh saya besarkan. Sebab saya nak senang kontrol sebenarnya. Ya. Yeah. Tapi saya besarkan. Saya tak boleh nak kontrol dekat monitor satu lagi. Tak apa, tak apa. Boleh, saya boleh ni. Alright, so tapi tak ada. Kejap lagi satu. Okay. So, pasaran hadapan komoditi ataupun kita panggil futures market. SCPO ni, penerangan dia lah apa benda SCPO ni ialah kontrak niaga hadapan futures market untuk minyak sawit mentah crude palm oil dalam ringgit Malaysia yang didagangkan di Bursa Malaysia Derivative. Okay, Bursa Malaysia yang biasa kita dengar tu adalah Bursa Malaysia yang saham. Dia ada dia punya subsidiaries dia dipanggil Bursa Malaysia Derivative, itu futures market lah. Okay. Dia dah lama since 1980 dalam pasaran bursa ni. Dah lebih daripada 30 tahun dan ia menjadi satu titik rujuk bagi global player dalam industri minyak masak, minyak makan dan lemak. Okay, perjanjian jual kontrak, jual beli dia dalam kontrak yang standard untuk masa hadapan. So, masuk kontrak yang standard ni maksud kita ikut exchange, kita ikut ketetapan. Okay, kita ikut ketetapan Bursa Malaysia bagi apa. Sebagai contoh, email tak boleh buka pula. Okay. Maksud dia bila kata si Bursa kata satu lot bersama satu lot ataupun satu kontrak bersamaan dengan 25 tan. So maknanya 25 tan lah. Tak ada lah satu kontrak kita nak tukar jadi 30 tan ke apa ke, tak ada. Kita kena follow standard yang telah ditetapkan. Okay. Dan of course kita punya orang kata badan macam badan apa, macam polis lah lebih lebih kurang Bursa Malaysia tu sendirilah yang yang menjadi pengadil dalam jual beli ni. Okay. So gambar rajah yang di bawah ni yang dah nampak ni adalah crude palm oil ataupun minyak sawit. Okay, analogi pasaran. Cuba anda tengok apa yang boleh anda faham. Anda tengok apa yang boleh anda faham dengan, dengan gambar ni. Okay. Kalau tengok, kita ada dua bahagian.
ada dua bahagian eh. Peladang dengan pembuat minyak masak. Okey, peladang ataupun pekebun kecil yang maknanya produce CPO ni, produce palm oil, produce producer lah. Manakala satu lagi kita panggil refineries oil. Refineries oil ni kilang-kilang yang dia orang ni orang tengah yang untuk buat minyak masak. Jadikan benda ni sebagai minyak masak. Because CPO sebenarnya banyak fungsi dia, tetapi the most benda yang paling besar adalah minyak masak lah. Okay. So refineries oil kita panggil ini ataupun dalam bahasa Melayunya membuat minyak masak. Jadi satu pengeluar, satu lagi orang panggil demand for it lah, supply and demand adalah. So benda ni berlakunya pertukaran di Bursa Malaysia ataupun kita panggil exchange lah. Mereka ni boleh juga buat deal sesama mereka, tak payah melalui Bursa Malaysia. Contoh kalau ada pekebun kecil jual directly kepada pembuat minyak masak. Buat minyak masak beli directly daripada pekebun kecil ataupun orang yang supply CPO. Tetapi ada problem dari segi supply and demand. So ada pada masa yang tertentu bila pembuat minyak masak ni nak jadi dah tak ada. Dia dah tak ada orang boleh supply CPO kat dia, dan yang peladang ni pula tak boleh nak jual dia punya CPO. Tu satu benda. Satu benda lagi hedging opportunity. Dia orang bila harga naik dan turun ni dia orang ada masalah. Macam sekarang kalau kita tengok pekebun kecil banyak yang sebelum harga CPO naik baru-baru ni kan, banyak yang pening sebab harga sawit jatuh. Sebab dia orang nak jual harga sawit kena mahal. Kalau jatuh pendapatan berkurangan. Sedangkan dekat exchange ataupun Bursa Malaysia ni ada satu function yang dia orang boleh buat hedging. Tapi of course lah orang-orang kebanyakannya tak tahu. Tugas kita lah untuk apa nama sampaikan untuk sharing dengan dia orang pasal-pasal benda-benda ni. Hedging is another factor lah, yang mana kita boleh untung di physical, kita boleh rugi di futures market. Kita boleh rugi di futures market, kita boleh untung di physical. Sebab hedging ni kita nak manage risk dia. Maknanya harga pasaran jatuh ke naik, kita sebagai pengeluar, orang yang involved dengan physical business, dia tak ada masalah sebenarnya. Sebab dia boleh hedge risk dia ke dalam futures market. Sebab tu futures market ni sangat penting. Tujuan pada mula asalnya futures market diwujudkan bukan saja palm oil ataupun termasuk mana-mana komoditi dekat dunia ni pun adalah disebabkan oleh supply and demand yang perlu di hedge untuk minimize the risk harga fluctuation naik dan turun. Okay. Kalau tak susah lah, bila harga jatuh peladang pun dah tak nak keluarkan sawit, then tak no point lah benda komoditi tu tak terjaga dan tak boleh nak survive. Okay. Dan apabila dia orang tak dapat berjumpa sama sendiri, boleh buat pertukaran itu di Bursa Malaysia. Itulah diwujudkan exchange ni, pasaran market ni. Okay. So antara proses urus niaga, contoh dia macam mana ianya berlaku. Sebagai contoh, pelabur satu dia buat the call dealing desk dia nak beli. Okay. Katakanlah daripada broker Maybank. Okay. Pelabur dua pula nak jual. Katakanlah daripada broker Maybank juga ataupun mungkin RSB. So proses matching order tu berlaku dekat Bursa Malaysia. Satu jual, satu beli. So dia match. Of course harga kena sama antara dua orang tu lah. Apa yang di agree. Dan contoh yang saya tunjuk ni adalah traditional punya method. Sebab ni zaman dululah buat call saya, Faizal, kod pelanggan bla bla bla, nak beli harga ni sekian, harga ni sekian, harga ni. Sekarang dah tak lambat sebab futures market ni dia bergerak laju. Harga bergerak naik dan turun cepat. So kebanyakannya boleh cakap 99% sekarang memang semua dah pakai application, pakai online. Jadi lebih pantas, laju dan murah lah. Okay. Dan you tak ada external factor seperti bila call ABR, kadang ABR tak ada tengah engage on ada client ataupun mungkin pergi toilet ke, pergi solat ke dan sebagainya. Okay, so senang lagi kita gain online.
Okay, antara kelebihan pasaran hadapan, kita try compare dengan equity lah, dengan saham. Sebab saham popular, ramai orang tahu pasal saham, tapi tak ramai yang tahu pasal futures market. Bukan kata saya condemn saham, tak, tapi saya nak cuba tunjukkan perbezaan dia. Sebab saya dua license, saya buat juga saham, saya buat juga futures, tak ada masalah. Siapa nak rasa macam nak trade saham juga, nak buka account juga pun boleh, tak ada masalah. So, cuma apa yang saya nak sampaikan, pasaran hadapan ni ataupun futures market ni sendiri dia ada kelebihan dia. Dia ada kelebihan dia yang tersendiri. Sebagai contoh, dia ni fokus kepada satu produk. Contoh bila kita fokus kepada FCPO sajalah yang kita cakap kan. Ada orang dia mungkin fokus kepada dua produk, FCPO dengan soybean oil. Ada orang mungkin dia ada margin ataupun capacity yang lebih besar dari segi financial. Dia nak trade crude oil sekali. So mungkin dia fokus kepada tiga komoditi. Futures CPO, futures soybean oil dengan futures crude oil. Crude oil ni minyak mentah biasa lah, minyak mentah dunia tu yang per barrel tu. So maknanya fokus anda satu ke lebih kurang tiga produk sahaja berbanding dengan saham. Kalau anda buka platform, even though dekat Bursa Malaysia sahaja ada lebih daripada 1,000 counter. So anda kena buat maknanya kerja dan analisa yang lebih untuk pilih antara banyak-banyak ni yang mana yang baik dan sebagainya. Okay. Yang kedua, pasaran dua hala. Okay. Dalam futures market dia tak ada masalah dia nak buy dulu ke, nak sell dulu ke, tak ada masalah. Because dia pasaran dua hala. Okay. Tak ada alasan bila market jatuh, market bearish, tak boleh buat duit. Tak. Itu kalau normally di market lah. Kalau futures tak ada masalah. Bull or bear, doesn't matter. Kita boleh buat duit dan dalam keadaan market naik dan juga dalam keadaan market turun. Okey. Yang ketiga, kecairan yang tinggi pada setiap masa. Masalah dari segi volume itu tidak wujud jika anda trading pada kontrak bulan yang betul. Okey, pasal kontrak bulanan ni kita akan pergi further nanti slide yang akan datang depan lagi. Sebab biasanya CPO kita trade kontrak bulan yang ketiga. So bila anda trade kontrak bulan yang ketiga, masalah volume tak wujud di situ. Untuk anda keluar masuk memang sentiasa ada volume lah. Kecuali lah kalau tiba-tiba anda merupakan seorang multi-millionaire nak trade CPO, tapi sekali collect, nak collect 5,000-6,000 lot. Lepas tu nak jual pun sekali 5,000-6,000 lot. Itu masalah sikit lah. Okay. Tapi tak ada lah orang buat macam tu. Orang biasanya paling banyak pun mungkin pegang 30 lot, 100 lot. Tu kira dah besar lah tu. For retailer lah maksud saya. Okay. So FCPO menawarkan leverage yang tinggi di mana potensi pulangan adalah lebih tinggi bagi setiap RM dilaburkan berbanding peluang pelaburan kewangan yang lain yang ditawarkan. Okay. Kenapa kita kata leverage yang tinggi? Maksud dia adalah margin. Margin yang kita pakaikan, yang kita guna tu, macam sekarang overnight margin untuk FCPO adalah RM3,000. Okay. Day trade margin adalah RM1,500. Day trade margin maksudnya intraday. Dengan RM1,500 tu kita boleh buat jual dan beli, tetapi kita mesti tutup position pada hari yang sama. Okay. Tidak boleh overnight, maksudnya tidak boleh bawa ke hari-hari yang berikutnya. Position tu mesti ditutup. Okay. Itu maksud day trade. Jadi dengan RM3,000 kita boleh beli satu lot FCPO ataupun satu kontrak. Apatah lagi kalau day trade dengan RM1,500. Sekarang ni margin dia berubah-ubah ikut exchange je, kita ikut Bursa Malaysia. So ini antara peluang yang paling baik sebab rasanya ini dalam sejarah margin yang paling rendah setakat ni. Dulu-dulu margin ada yang RM12,000, ada RM10,000, ada yang RM8,000, sekarang RM3,000. Which is kalau day trade 50% lebih murah daripada full margin. So RM1,500 lah. Jadi anda bayangkan dengan RM1,500 anda boleh sebenarnya membeli 25 tan FCPO dengan RM1,500. So inilah yang dipanggil leverage ni tadi. Sebenarnya kalau ikutkan 25 tan harga CPO tu lebih kurang berapa? Kalau katakanlah harga sekarang RM2,600 kalilah 25, so lebih kurang RM65,000.
ringgit. Itu maksud dia leverage yang tinggi ni tadi. Okay. Bermaksud juga dengan ini, kalau anda buat profit, maknanya dari segi percentage dia, anda untung banyak. Okay. Dan sama juga kalau anda rugi, dari segi percentage dia, anda boleh rugi banyak. Ini futures market. Dia high risk, high return. So, kita kena pandai menggunakan stop loss knowledge itu dalam trading dan sebagainya untuk mencari keuntungan dan mengurangkan risiko kerugian. Okay? Dan seterusnya, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan seterusnya, CPO ini jangan risau, ianya disahkan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti sebagai produk pelaburan yang mematuhi syariah. Okay. Yang ni saya tak pandai nak cerita panjang, boleh pergi rujuk website Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, boleh juga pergi dekat link ni dan check muka surat 29. Okay, dia ada terangkan lah. Okay. So, seterusnya, faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasaran FCPO. Okay. Nombor satu dengan nombor dua ni, saya gabungkan sekali. Permintaan ekspor CPO sendiri, pengeluaran, penawaran, actually ianya lebih kepada supply and demand lah. Okay. Kalau supply-nya tinggi, demand-nya kurang, of course harga jatuh. Kalau supply-nya tinggi, demand-nya pun tinggi, tak berubah lah, lebih kurang aja. Kalau supply berkurangan, demand banyak, of course harga naik. Okay, ini semua faktor-faktor supply and demand. Nombor tiga, harga minyak mentah dunia ataupun crude oil. Kenapa saya cakap crude oil memberikan impact? Kerana CPO boleh dijadikan biodiesel. Kalau kita pernah dengar dalam parlimen dia orang gaduh-gaduh pasal B10 lah, B5 lah, B20 nak naikkan lagi B berapa tak tahulah. Ini semua untuk memperbanyak, maknanya macam CPO tu dia jadikan biodiesel. Boleh menggerakkan kenderaan lah maksudnya. Jadi demand untuk CPO akan meningkat sekiranya, okay, dia punya keyword sekiranya harga minyak mentah dunia, crude oil ni terlalu mahal. Terlalu mahal ni maksudnya mungkin area $90 per barrel, $100 per barrel, $120 per barrel. Benda ni pernah berlaku dahulu. Tapi sekarang apabila crude oil jatuh ke paras yang terendah lebih kurang dalam $30 per barrel, sampai sekarang lebih kurang 50 ke 60 per barrel, dia tidak memberikan impact yang sangat besar lah, sebab crude oil tu sendiri murah. Jadi orang akan opt kepada crude oil sendiri berbanding biodiesel. Okay, biodiesel tu adalah option sekiranya crude palm oil terlalu mahal. Okay. Yang keempat, harga minyak soya dunia ataupun soya bean oil. Okay. Soya bean oil ini adalah barang pengganti, barangan pengganti kepada minyak sawit, FCPO. FCPO dia punya lawan soya bean oil lah. Dua-duanya buat banyak masalah, sebab bila barang pengganti, kita kata barang pengganti ni, dia akan tend to follow each others. Simple methodology yang saya ingin bagi contoh, katakan anda seorang peniaga. Okay? Anda peniaga, biasalah peniaga dia nak kurangkan kos dan dia nak untungkan, dia nak maksimalkan profit. Normally lah, rata-rata peniaga, ada je peniaga yang tak nak untung banyak sangat, yang tak kisah ambil sikit je. Tapi ini kita cakap overall. Okay. Bila kita sebagai peniaga ni,
kita ada dua option. Katakanlah kita jual goreng goreng pisang. Ini contoh goreng pisang tak boleh. Goreng ayam. Pisang nanti kat Malaysia je. Sebab kita nak kena think global. So, bila kita nak goreng ayam, ada dua option. Kita ada minyak sawit, kita ada minyak soya. Dua-dua boleh goreng ayam. Kalau saya tak kisahlah yang mana pun. Biarlah orang kata minyak sawit tak bagus ke apa ke, sebab kita nak berniaga. Orang tak fikir benda-benda ni. Yang penting harga yang mana yang lagi murah, yang boleh settle, boleh goreng ayam. So dia akan beli produk yang lebih murah. Okay. Kalau soya lebih murah, akan maknanya demand akan terjadi untuk soya. Apabila demand terjadi untuk soya, soya akan naik. Dan bila soya naik, dia akan on par balik dengan FCPO ni tadi. Kalau CPO murah, demand akan pergi kepada CPO. Okay, minyak masak dunia, dan apabila demand dah pergi kepada CPO, of course harga CPO akan naik. Dia akan berada on par balik dengan soya. Sebab tu saya cakap dia tend to follow each other. Dia lebih kurang. Dia tak boleh salah satu lebih murah jauh ke apa semua. Tak. Memang mungkin ada sementara. Tapi bila demand tu dah terjadi balik, dia akan follow each other. Sebab itu kalau kita tengok CPO ni buka dalam masa satu hari lebih kurang 5 jam setengah sahaja. Manakala soya lebih kurang 14 jam. Belah malam waktu sekarang yang kita tengah bercakap ni, soybean oil tengah buka, tengah berjalan. Katakanlah soya naik banyak malam ni. Mungkin 2%, mungkin 3% dari segi value soya bean oil ni. Ada demand yang terjadi. Esoknya bila CPO buka, akan terjadinya gap. Gap up lah sebab soya naik. Kemungkinan kebarangkalian yang sangat tinggi. Akan jadi gap up. Ini contohlah saya cakap. Sebab apa? Sebab dia kena follow. Dia kena ni balik dengan soya bean oil punya movement yang telah bergerak pada malam ini. Okay. Itulah antara sebab yang terbesar dan terbanyak kenapa CPO banyak gap. Okay. Kenapa CPO banyak gap? Sebab faktor dia, salah satu dia yang paling besar adalah soya bean oil. Okay, sebab soybean oil dia buka lebih lama daripada CPO. Yang kelima, faktor cuaca. Faktor cuaca, okay, biasalah weather tak bagus, mungkin effect production. Okay, effect production, okay, of course supply demand akan kacau. Cuaca tak bagus, mungkin banjir dan sebagainya, ataupun kebakaran dekat tempat-tempat sawit yang tertentu akan effect supply and demand jugalah, tapi dia dipengaruhi oleh faktor cuaca. Yang keenam adalah faktor currency nilai ringgit Malaysia. Nilai ringgit Malaysia, RM kita ni, macam kita tahu, bila RM lemah, maka banyak orang akan export. Apa nama? Kejap. Confused. Macam inilah. Katakanlah nilai ringgit kita melemah, maknanya demand untuk CPO akan meningkat. Sebab contoh bila ringgit kita lemah, maknanya negara-negara lain, contoh China ke, India ke, US ke, nak beli CPO, dia boleh beli dengan harga yang lebih murah sebab nilai ringgit kita sudah jatuh. Jadi bila nilai ringgit kita jatuh, dia orang akan tend to buy much more FCPO daripada Malaysia. Kalau nilai ringgit kita mengukuh maknanya strong lah, bila ringgit jadi mahal, dapat beli sikit je lah soybean oil, sebab mungkin ada peruntukan. Contoh saya bagi, mungkin ada peruntukan-peruntukan yang telah ditetapkan. Contoh nak beli 1 million USD, kita nak beli CPO daripada Malaysia. Contoh saya daripada negara US, saya nak beli 1 million USD daripada Malaysia. Okay, 1 million USD dapat berapa? Tengok-tengok, oh, ringgit kuat betul sampai jatuh RM3. So dapat beli sikit je lah. Kalau ringgit tiba-tiba jatuh teruk, RM4.5, boleh beli banyak. Contoh dia macam tu lah. Tak senang faham. Okay, antara produk
futures market. Yang lain dekat Malaysia, kita ada FGLD, FKLI, FTIN. Tapi ni semua tak patuh syariah. Yang patuh syariah hanyalah FCPO. Dan FCPO adalah king futures lah dekat Malaysia. Okay, nombor satu. Yang lain-lain, produk pasaran hadapan, kata international, daripada Asian Nimax. Nimax ni New York Mercantile Exchange. CBOT ni Chicago Board of Trade. CME Chicago Mercantile Exchange. Produk-produk dia orang adalah soybean oil, crude oil, copper, natural gas, corn, platinum. Adalah few selain yang lain. Palladium. Bernama apa tu? Gasoline apa, minyak heating oil something like that lah. So pasaran ni juga boleh didagangkan dengan platform kita RHB Investment dengan USDTS ataupun CQ Julia Stock. Dan asas komoditi untuk pasaran ini dari segi AC punya Suruhanjaya Sekuriti Malaysia punya pendapat, dia tak adalah keluarkan pendapat kepada foreign punya komoditi. Sebab bukan produk dia pun. So dia keluarkan untuk produk dia je lah. So kita ambil sampel yang sama, apa yang dinyatakan dekat CPO tu. As long as komoditi tu halal, ada physical delivery, bukan barang ribawi item, then okay lah. Cuma kalau tak yakin, tak payah date lah. Bagi saya, benda ni macam makan coklat. Kita tahu kandungan dia dekat luar negara. Coklat ni tengok-tengok kandungan dia semua tak, semua okey. Tapi tak ada logo halal je. Macam itulah. Okay. Yang mempunyai margin dan spesifikasi yang berbeza. Mungkin soybean oil, sebab because dia dalam USD kan, satu tick dia berbeza. Margin dia bukan 3,000 dalam USD dan sebagainya. Okay. Kita cerita spesifikasi FCPO je. Satu poin ataupun satu mata ataupun satu tick bersamaan dengan RM25. Kenapa RM25? Sebab satu satu kontrak ataupun satu lot bersamaan dengan 25 tan. Sebab dia nak kena kali dengan 25 tan tu tadi. Okay, kontrak tamat ataupun expired pada 12 tengah hari pada 15 hari bulan setiap bulan. Contohnya pada hari Jumaat yang lepas, 15 hari bulan, kita masih trade kontrak bulan Januari 2020. Sebab kita trade 3 bulan ke hadapan kan, so Januari 2020. Tetapi consider pada bulan tu, November punya kontrak sudah tamat. Jadi bermulanya hari ini, Januari pula, hari Isnin, kita dah masuk untuk trade kontrak Februari 2020. Jadi kita buat pertukaran kontrak bulan yang ketiga itu setiap 15 hari bulan. Contohnya 15 hari bulan tu kita masih boleh trade kontrak bulan tu. Contoh masih boleh trade Januari 2020. Tapi bila dah masuk 18, sebenarnya masih boleh trade ya. Tapi kita sarankan sebab bulan yang ketiga, bulan yang aktif, bulan yang banyak volume tu tadi, itulah berubah kepada Februari 2020. Pada hari ni lah. So that's why hari ni orang dah start trade Februari 2020. Okay, sesi pagi buka 10.30 pagi sampai 12.30 hari. Sesi petang buka 2.30 petang sampai pukul 6 petang. So lebih kurang 5 jam setengah. Dia punya masa opening dia. So spesifikasi penuh boleh tengok dekat sini. Link yang saya bagi ni. Okey, keperluan margin. Peneja sikit. Ni 13 Februari yang tak ingat yang 3000 punya bila dia ubah. Tapi masa 13 Februari 2019 tu masih 4,000. Masa tu day trade dia masih 2,000. Okay, day trade dah jadi 1,500.
Okey, keperluan majlis tetap yang part ni saya kecilkan dia sebab sebab nak adjust sikit lagi. Lama tak adjust. Okay. So keperluan margin ditetapkan oleh Bursa Malaysia. So kita follow Bursa Malaysia. Bila Bursa Malaysia naikkan, kita akan naikkan lah. Bila Bursa Malaysia turunkan, kita akan turun lah. Kita ikut exchange. So initial margin sekarang macam saya cakap RM3,000. Day trade margin RM1,500. Yang mana mesti close position on the same day. Margin call akan berlaku sekiranya jumlah account kita kurang dari maintenance margin. Kurang daripada RM3,000 tu lah. Okay, sebagai contoh cara nak kira. Pelabur A mulakan pelaburan dengan RM3,000. Buat belian satu kontrak SCPO bulan Mei 2019. Okay, Mei dah lepas, dah lama. Kita buka terus Februari 2020. Kita pasaran dah depan kan. Depan lah. Pada harga RM2,700. Okay contohnya eh. So tekanan ni RM3,000. Okay. So dalam broker RM40 sebagai contoh. Tak nak lah letak RM30 lah. Okay. So okay. Margin permulaan dia. So bila kita beli satu kontrak pada harga RM2,700. Esoknya, esok hari harga CPO tu naik kepada RM2,750 dari harga belian kita RM2,700. Jadi lima puluh tik keuntungan RM2,750 tolak RM2,700. So mana beza harga ni tadi, beza point ni tadi 50 kali 25 kali 1 tolak dengan. So bermakna dapatlah RM1,220. Maknanya bagi akaun kita akan jadi RM3,000 tambah 1,220. Jadilah 4,220. Okay. So untung terus, boleh ambil ataupun boleh withdraw lah. Tapi pengeluaran kita, withdrawal kita tu jangan mengganggu position kita yang lain lah. Nanti kan margin call pula, tiba-tiba nak withdraw RM2,000 terus. Lepas tu nak masuk lagi satu lot untuk overnight tak boleh lah. Sebab dah kurang daripada RM3,000 pula kan. So kalau kata nak withdraw RM200 ke, nak withdraw RM500 ke boleh, tak ada masalah. Nak withdraw RM1,200 pun sebenarnya boleh. Tapi kita tend tu bila letak margin ni jangan letak ngam-ngam. Letak lebih sikit. Lebih sikit daripada margin tu. Kalau saya suka sarankan sebenarnya kalau margin tu kita ambil full margin ya, kita tak ambil day trade margin. Senang katakanlah margin tu RM3,000. Okey, kita bagi dua dapat RM1,500 kan. So RM3,000 campur RM1,500. So dapatlah RM4,500. Itu yang terbaik cara calculation, yang terbaik untuk penyediaan buffer kita. Sebenarnya lagi lebih lagi bagus lah. Sebab dari segi money management kita akan lebih baik. Yang ni juga saya akan faham. Nanti bila pergi kelas WR nanti lah, Cikgu Afi akan terangkan, akan fokuskan juga dari segi money management. Macam mana nak tambah lot, macam mana nak kurangkan lot, bila masa kena lebihkan lot dan sebagainya. Macam mana nak trade sekali banyak-banyak lot. Itu semua bab-bab money management lah. Okay. Okay. Then itu kalau untung. Okay. Contoh pula kita beli RM2,700 ni, hari esoknya dia tak naik RM2,750, dia turun RM2,680 daripada harga belian. So kita rugi 20 mata. Jadi perbezaan tu tadi, jadi rugilah kita sebanyak RM530. Jadi margin call sebanyak RM530. Sebab apa? Sebab bakit account telah berkurangan daripada RM3,000.
Okay, faham eh? Kalau anda nak trade lagi, kena top, kalau nak overnight position, kena tambah lagi, kena top up lagi lah. Balik baru boleh trade. Tapi kalau anda nak day trade saja, sebab tadi kan day trade kan 1,500 kan. So, boleh. Tapi pastikan dah kena tutup position sebelum market tutup lah. Sebelum pukul 6 tu. Ha, jangan lupa tutup pula. Okay. Kiraan. So, antara kos-kos urus niaganya, run lah biasa dia trade punya fees, overnight punya fees. Perisian chart Bursa Station orang dah tak pakai dah. Orang pakai trading view. Saya dah agak lama saya tak buat webinar ni. Yang tak update sangat ni. Sebab sebelum ni ada orang lain yang ganti buat. So saya masuk balik untuk cover. Dan sejak daripada bulan lepas busy sangat, tak sempat nak adjust apa-apa. So ingat benda ni simple je, adjust sambil-sambil lah. Usaha session Trading View rasanya kata-kata tahu sebab lebih popular sekarang. Dan macam RSB, kita ada RSB Trade Smart, ada CQ Junior Stop, ada RSB ETS Ayers. Trade Smart ni sebenarnya adalah platform equity, platform saham. Okay. Macam Ayers percuma untuk broker. Broker-broker lain tentu saya tak pastilah termaan syarat dia. Macam CQG kita ada fees sebab dia lebih advance dari segi charting, dari segi order dan sebagainya. Okay, next view e-signal mahal. Dulu Cikgu Wafi pun pakai e-signal tapi dia pun dah tukar kepada Multiwave. Tapi Multiwave pun recently masih ada problem. Ini trading ini tak payah pening pasal nanti siapa yang buka account just follow, tanya dia FBR dia untuk pakai yang mana yang terbaik lah untuk key node, untuk platform. Sebab yang lain-lain ni sebenarnya kebanyakan yang tambahan trading view, eBay, multi-chart, third party punya application eh. Okay, of course kos-kos yang lain adalah masa kita untuk melakukan analisa dan untuk melakukan order lah. Okay. Habis nak adjust, tak nak pergi dah. Tak boleh pergi besar. Okay, nak trade kontrak bulan yang keberapa? Kita penting, kita trade bulan yang ketiga. Kalau SCPO je, bulan yang ketiga. SCPO je, bulan yang ketiga. Okay lah, terus bulan yang pertama. Bulan kedua okay lagi. Walaupun volume dia dah tak berapa banyak, tapi elakkan lah kalau boleh. Kalau dah tutup position tu, terus pergi bulan yang ketiga. Sekejap saya minum sekejap. Okay, sebab apa kita nak gunakan kontrak bulan yang ketiga? Sebab kita nak jauh. Kita nak trade jauh daripada kontrak yang dah nak expired. Okay, jika ada position tidak ditutup sehingga kontrak expired, physical delivery mesti dilakukan. Ini tak nak masuk abang ni sebab kita nak speculate, nak dapatkan perbezaan dengan harga. Kita bukan nak ambil physical ke apa ke. Kita bukan ada apa nama nak deal with the physical punya business. Unless kalau orang tu ada company, memang dia nak deal dengan physical, memang dia nak physical, memang nak CPO tu untuk tujuan business dia, itu another story lah, different things. Tetapi jangan risau sangat, sebab kita memang broker, kita akan alert lah untuk tutup sekiranya salah. Kita akan elakkan untuk selalu sampai kepada bulan pertama. Cuma nasihat saya, keluarkan kontrak bulan pertama dalam trading system bagi mengelakkan salah tekan. Okay, sebab benda ini pernah berlaku. Okay. Apabila kontrak tu sudah expired, kita delete dan kita masukkan biasanya letak bulan yang ketiga saja. Tetapi ada orang, bila kontrak tu dah expired, dia biar kat situ. Dia masukkan lagi bulan yang lain. Bila dah expired, dia biar lagi. Dia masukkan lagi bulan yang lain. Tiba-tiba, dalam keadaan market bergerak terlalu laju, dia nak tergopoh gapah nak masuk entry. Tekan kontrak, masuk order. Rupa-rupanya order yang dia masuk adalah kontrak bulan yang pertama.
tersilap tekan. So ini masalah. Kalau bulan pertama tu masih ada volume, you masih selamat lah. Tapi kalau volume tu betul-betul dah tak ada, dah betul-betul nak expired, ini masalah. Sebab nak keluar saja pun mungkin-mungkin kan anda akan rugi banyak. Sebab bid dengan ask sudah jauh. Definitely you nak keluar bukan semudah macam bulan yang ketiga. So mungkin you akan instantly boleh rugi 40 tick. Mungkin instantly you boleh rugi 100 point. So hati-hati. Kalau boleh terus keluarkan daripada bulan yang pertama. Jangan terus, jangan simpan-simpan. Masuk bulan yang ketiga tu je. Bulan yang ketiga tu, okay, 15 bulan next month je, buang lagi. Masukkan lagi yang baru, yang terkini. Macam tu je. Confirmkan dengan FBA dah jika tidak pasti. Itu penting. Macam saya biasanya akan bagi bekas untuk remind lah. Lepas tu saya juga remind suruh masukkan lagi buat alert pula, buat alarm dekat handphone supaya bila sampai waktunya terus delete dan masukkan flat bulan yang baru. Okey, macam mana nak tahu? Cara paling mudah boleh rujuk dekat Bursa Malaysia. Tapi rasanya tak berapa nak relevan kan pakai ni. Paling senang tanya je lah SBR anda. Dan satu lagi cara yang paling mudah, kira je. Sekarang hari ni 18 hari bulan. Okay, 18 hari bulan after or before? 15 hari bulan. Of course after. So bila dah after, kita akan kira 18 ini sebagai sebagai 18 hari bulan November eh. November. So kita akan kira kita tidak akan kira lagi November sebagai bulan yang pertama sebab sudah lepas 15 hari bulan. So kita akan kira bulan yang pertama adalah Disember. Okay, Disember 1. Januari 2. So Februari adalah 3. Macam tu je. So bulan apa nak trade? Trade bulan Februari 2020. Itu adalah bulan yang ketiga. Okay. Katakanlah hari ni adalah 10 hari bulan November. 10 hari bulan November. 10 hari bulan November sebelum 15 hari bulan. Jadi bila sebelum 15 hari bulan, November masih dikira sebagai spot month. Maknanya November bulan pertama, Disember bulan kedua, Januari adalah bulan yang ketiga. Macam tu je kira. Okay. So senang nak kira sebelum ke selepas 15 hari bulan. Dan kalau selepas, bulan yang depan tu baru kita kira sebagai satu. Terus Disember jadi satu. Faham eh? Jelas eh? Okay, sebelum masuk trading asas, rumah asas ni saya nak tanya. So far yang asas yang awal-awal tadi tu jelas tak, faham tak, boleh faham tak? Sebab hari ni saya memang habis slow dah ni saya try to explain. Kalau tak, laju macam peluru. Cepat je nak habis. Encik Mat by Zawi, okey tak? Cik Azman, okay. Cik Faris, Cik Ghazi, Cik Kai. Okey, okay, faham eh? Okey. Kami. Kalau ada tak faham, ada persoalan, confuse ke apa ke, tanya je tak apa. Alright. Kalau semua okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, dalam trading, kita ada terma-terma asas ataupun orang kata bombastic words lah, macam acah-acah bahasa trading lah orang kata kan. So kalau dah traders ni, ini bahasa-bahasa traders lah ni, breakout lah, pullback lah, retracement kan, TF lah. So benda-benda macam ini sebenarnya kalau kita fikir macam alah, kenapa nak tahu sangat bombastic words ni kan, ikut je lah bahasa biasa ke apa ke. Yes, boleh. Anda boleh ikut bahasa biasa. Tetapi dalam dunia trading, anda akan jumpa ramai orang. Anda akan jumpa kawan-kawan anda. Anda akan jumpa a group of traders yang anda belajar sama-sama. Dalam group yang besar nanti anda akan disatukan dengan sini-sini anda semua. Dan diorang ni akan tends to use all the bombastic punya words lah dalam trading ni. Benda-benda yang kadang-kadang nampak simple tapi bila diorang cakap kita tak faham, kita akan lost.
rugi masa tu, masa-masa yang disampaikan tu, tapi kita tak faham. So kalau kata kita dah aware dengan words ni, kita dah faham dengan masuk-masuk words ni, kita mungkin tak ketinggalan lah apabila perbincangan itu berlaku dengan rancaknya. So kita mungkin boleh catch up. Tak adalah tiba-tiba tak faham apa benda pula breakout ni, apa benda dia orang cakap ni, short term ni kan, tak faham, susah. Okay, so hari ni saya bagi sikit je terma yang lebih banyak dalam webinar yang kedua pada Rabu ni. So hari ni kita tengok je saya ambil. Maksud apa tu breakout. Okay. Okay, breakout eh. Breakout maksud dia macam ni eh. Apabila price berada dalam satu jajaran yang sempit, dia naik turun, naik turun, naik turun, dia dalam area yang sama. Area tu lebih kurang eh. Tak pergi mana. Tiba-tiba dia keluar daripada area tu. Boom. Okay, dia keluar. Ini kita katakan breakout. Breakout berlaku. Breakout boleh jadi ke atas. Okay. Boleh jadi ke bawah. Tak ada masalah. Dua-dua kita boleh cakap breakout. Okay. Ini breakout. Price telah keluar daripada satu kawasan yang memang sideways. Sideways ni maksud dia naik dan turun dekat area tu je. Okay. Okay. Retracement ataupun kejap. Ya, patutlah rasa macam salah. Sebab sebelum breakout ada benda lain sebenarnya. Eh. Mana pula? Hilang dia. Ada satu slide saya yang hilang. Okay, tak apa. Slide yang hilang tu support dengan resistance sebenarnya. Okay. Kalau siapa yang tak pernah dengar apa itu support dengan resistance, tolong. Tak apalah, ni ada nanti ada recording. Nanti boleh. Okay, support. Apa maksud support? Saya tambah eh. Support ni maksudnya satu kawasan sokongan. Okay. Apabila price jatuh je satu kawasan tu, dia naik balik. Apabila price jatuh je satu kawasan tu, kawasan yang lebih kurang sama area dia, dia naik balik. Katalah dekat level ni 2,500. Harga. So yang peliknya, harga dekat 2,500 ni orang suka sangat nak membeli. So bila orang nak beli, bila dia nak jatuh tak boleh, dia akan naik balik. Sebab bila dia sampai je kawasan dia, orang beli. So dia naik balik lah. So dia jadi support yang kuat. Okay. Dia akan jadi support yang kuat. So area ni dia panggil support. Support area. Okay. Kalau resistant pula. Okay. Nombor dua resistant eh. Resistance. Okay. Dia belah atas. Kita boleh cakap dia sebagai halangan. Okay. Bila price sampai je dekat level ni, dia mesti jatuh balik. Dia mesti jatuh balik. Dia tak boleh nak tembus. So ini kita panggil resistance area lah. So katakanlah dekat area ni 3,000. Dia tak boleh nak lepas lebih daripada 3,000. Sebab sampai je harga 3,000, mesti orang nak sellnya. Orang dah rasa ni terlalu tinggi, tak boleh nak lebih daripada 3,000. So bila dia sampai area ni, dia akan jatuh. Ini yang kita panggil resistance. Ini yang kita panggil support. So ingat eh. Support dia dekat bawah, resistance dia dekat atas. Okay. Dia ada satu lagi yang kita panggil RBS. Okay. Ingat ni RBS ni. Okay.
Adam. RBS, iaitu resistant become support. Okay. Ni resistant eh, nak tembus tak boleh, nak tembus tak boleh, nak tembus tak boleh. Tiba dia breakout. Ha, ni breakout tadi yang saya cakap tadi. Breakout. Dia ada maintain kat sini. Dia tak boleh nak pecah balik yang bawah ni. Dia duduk main kat atas ni pula. Dia jadi support. Area yang sama ni tadi, yang halangan ni tadi, yang resistor ni tadi, line yang sama, katakan ada 3000, dia dapat pecah tetapi dia boleh juga menjadi support yang kuat. So ini kita panggil resistant become support. Okay, satu lagi kita panggil SBR. Okay, SBR ni support become resistant. Okay. Support dekat harga 2500 ni, tiba-tiba boom, breakout. Ha, ni breakout lah. Lepas tu dia naik balik, nak test balik, tak boleh lepas. So main turun lagi, test balik tak boleh lepas, test balik tak boleh lepas. So area yang sama ni, support become resistant. Okay, itu maksud dia. So area yang sama jadi support boleh jadi resistant yang kuat. Area yang sama jadi resistant boleh jadi support yang kuat. So yang tu kena ingat. Okay, apa itu retracement? Retracement ataupun pullback. Okay, maksud dia apabila price dia nak naik, dia tak naik terus menegak macam gitu. Okay, dia tak boleh naik terus macam sharp, terus pacak. Itu tak boleh. Tak logik. Kecuali kalau ada orang kontrol lah. Kalau dalam saham, logik. Sebab kadang-kadang ada yang menjaga counter-counter tertentu. Okay. Dalam futures market ni, dia akan jadi macam ni. Naik, retrace, naik, retrace, naik, retrace, naik, retrace. Okay. Yang jatuh sikit-sikit ni, sekejap-sekejap ni, ini kita panggil retracement ataupun pullback. Okay, ini pullback ataupun retracement. Okay, baru dia continue naik. Ini waktu dia rehat lah, senang cakap. Okay, retracement ataupun pullback. Sebab dia tak boleh naik banyak. Kenapa terjadinya kejatuhan yang macam ni? Ingat tak saya cakap intraday ataupun day trade? Banyakkan dia orang kalau market dalam keadaan bullish, dia orang akan beli lah. Waktu market buka, then dia orang hold. Market nak tutup, dia akan sell. So bila sell itu berlaku, kejatuhan ini boleh terjadinya lah. Itu salah satu sebab lah. Patuh. Cil. RRR. RRR adalah risk reward ratio. Okey, kita nak cerita risk reward ratio ni dia lebih kepada dalam money management. Apabila kita nak trade, sekurang-kurangnya mestilah 1:2. Okey, bila kita cakap 1:2, kita ingin merisikokan RM1 untuk mendapatkan at least RM2. Okey, kita risikokan RM1 untuk dapat RM2. Logiklah. Maksudnya bukannya kita risikokan RM2 ataupun RM5 tapi nak dapatkan RM1. Yang ni tak kurang bijak. Okay, kita nak risikokan RM1 untuk dapat RM2. Nak risikokan RM1 untuk dapat RM3. Nak risikokan RM1 untuk dapat RM5. Ini bijak. Okay, dari segi money management. Okay, ini sekurang-kurangnya kalau you dapat buat 1:5 lagi bagus lah. Okay, lagi cantik lah. Okay, sebagai contoh, katakanlah ini yang sebelah kiri ni sebagai risk. Okay, yang sebelah kanan ni return. Risk, return.
Kalau stop loss anda kalau stop loss anda letak 10 mata, pastikan anda punya TP target price 20 atau lebih. Atau lebih. Kalau stop loss anda 10, anda punya TP 50 point. Lagi bagus. Kalau dapat. Okay. So, masuk dekat sini dari segi money management, katakanlah 10 kali trade. Anda okey, setiap kali trade anda akan pakai ni. Bah dia. Of course lagi besar risk reward dia, lagi susah nak capai lah TP dia. Lagi kecil lagi mudah lah. Okey. Katakanlah anda ambil menggunakan isbah yang ni. Okey. 10 kali trade, 5 kali menang, 5 kali untung, 5 kali kalah, 5 kali rugi. Jadi 5 kali yang rugi. Jadi baru 10 kali 5. 5 kali yang untung tadi, 50 kali 5. So total 50 nisbah 250. So still untung ke still rugi? Ataupun sama je lah 50-50. 5 kali untung, 5 kali rugi. Tak. Sebab walaupun 5 kali untung, 5 kali rugi, overall untung. Sebab apa? Dari segi risk return reward kita, risk kita kecil, return kita besar. Ha, macam tu. Dia nak jadi trader yang bagus, dia buat macam tu lah. Okay. Sama juga yang ni money management punya part. Detail dia nanti kat kelas ibu Afi terangkan lah. Okay. Dalam futures market, kalau buy kita panggil long. Kalau sell kita panggil short. Okay. So senang je nak ingat, kalau yang sell ni dia short dia sama, depan dia SS. Okay. Buy dia long, panjang. Kalau tak ingat pun boleh pakai buy and sell, tak ada masalah, yang ni orang faham. Tapi kebanyakan nanti orang akan cakap, orang akan tanya lah, kau dah short ke? Aku dah short ke? Nanti kalau kita tak faham apa benda pula short ni kan. Short tu maksudnya kau dah sell ke? Itulah kalau ada perbincangan kan, dia tanya, short lah, short lah. Jadi kalau tak faham, apa benda short? Sebenarnya dia cakap sell lah, sell. Okay. Yang ni kita sambung hari Rabu nanti. Bukan esok kan, Rabu. Okay, kita masuk technical analysis. Apa itu analisa technical? Sikit sebanyak tentang support dengan resistance juga, kena pasti trend, major trend, sedikit indikator yang basic, moving average, sebab yang paling penting candlestick, candlestick cuba hafal sebab ada few combination, mesti hafal, bukan cuba hafal, mesti hafal, wajib hafal. Kalau you nak jadi trader yang bagus dalam this world, mesti kena hafal candlestick. Mesti kena tahu, mesti kena ingat. Sebab candlestick ni yang akan membantu banyak dari segi trading anda. Okay. Sebab kombinasi dengan macam-macam lah, dengan support, resistance dan sebagainya. Lagi satu, yang pasal moving average pun kena tahu konsep. Sebab ada teknik-teknik yang Cikgu Wafi akan ajarin nanti, menggunakan asas-asas yang saya ceritakan, yang akan saya ceritakan ni sejak lagi ni pasal technical analysis ni. So kalau tak faham ataupun tak jelas, nanti sila tanya. Yes. Apa itu analisa technical? Okay, analisa technical ni dia alat untuk mengkaji pergerakan pasaran dengan menggunakan carta ataupun chart. Chart tu tadi yang macam gini lah. Katakanlah ni harga kan, bergerak, membentuk, kenaikan, penurunan, ada support, ada resistance dan sebagainya. Ini akan kita panggil chart ataupun carta. Okay. So kita menggunakan ini untuk kita kaji. Esoknya harga nak naik ke, harga nak turun ke, harga nak naik banyak ke, harga nak naik sikit ke, harga maintain ke dan sebagainya. Okay.
jenis-jenis chart. Okay, jenis-jenis chart kita ada candlestick, bar chart, line chart, point and finger. Saya terangkan semua secara asas tetapi kita fokus kepada candlestick sebab kita akan trade menggunakan candlestick. Okay. So candlestick yang paling banyak information. Sebab itu kita nak pakai candlestick. Okay. Kalau kita tengok sini warna hijau, biasanya dia akan ada satu lagi color. Warna putih. Okay. Kebanyakan charting menggunakan hijau ataupun putih. Ingat eh, hijau ataupun putih sebagai bullish punya candle. Sebagai bullish punya candle maknanya candle yang nampak nak naik. Yang bullish. Bullish ni maksudnya candle nak naik lah. Candle positif. Okay. Merah ataupun hitam. Okay. Dia kebiasaan dia dua tu je lah. Okay, hitam putih ataupun hijau mega. Okay. Kenapa dia jadi warna hijau? Sebab open lagi rendah, tutup lagi tinggi. Kenapa dia jadi mega? Sebab dia open tinggi tapi tutup rendah. Okay, sebab tu dia jadi warna mega. Itu je yang menjadikan color dia, yang membezakan color dia adalah open dengan low dia. Open dengan close dia. Open dengan close dia. High pula adalah high of the day. Ini kalau candle daily lah. Kalau candle ni 1 hour punya time frame, candle ni dia ada banyak. Charting ni dia ada banyak time frame. Okay. Candle ni terbentuk dalam setiap masa. Contoh, kalau kita buka daily punya chart, satu candle mewakili satu hari. Okay. Kalau high tu adalah high of the day lah. Low tu low of the day. Kalau kita tukar pula time frame 1 hour ataupun 1 jam, maknanya setiap satu candle mewakili 1 jam punya activity. Maknanya high tu adalah high of the hour of that time. Low tu adalah low of the hour at that time. Okay, faham yang jelas eh? Sebab kadang-kadang orang tak dapat gambaran tentang time frame tu. Okay. Color dah. Okay. Satu yang menyebabkan dia jadi warna bullish adalah open rendah, tutup tinggi. Jadikan dia candle bearish ataupun candle tak positif, candle negatif lah kita panggil. Dia open tinggi tapi dia tutup rendah. Dah tak berapa bagus lah. Okay. Yang eko-eko ni bawah ni biasanya kita panggil lower shadow. Lower dia lah. Atas ni kita panggil upper shadow. Okay. Kalau bar chart dia tak ada body. Dia ada open, high, low dengan close juga tapi dia tak ada body. Dia tak jadikan dia body kalau apa dan sebagainya. Dia hanya ada bar-bar. So kurang information. So line chart pula tak ada open, tak ada high, tak ada low. Dia ada close saja. Close tu digariskan. Dijadikan satu-satu titik dan digariskan jadilah line chart. Okay, information dia lagi kurang. Yang keempat, point and figure. Point and figure ni apabila harga naik, dia X. 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 Kalau harga turun, dia O. 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 Macam tu. So, yang ni pun saya pun tak faham. Dia sangat. Tak pernah pakai pun. Macam baca dengan line chart tu biasalah kan. Dan fokus kita kepada apa ni tadilah kepada candlestick ni nanti kita akan pergi balik kepada candlestick eh. Ingatkan cak saya hilang tadi rupanya support dengan resistor tadi kat sini eh. Yang macam saya cakap tadi support become resistor, resistor become support tadi yang saya dah cerita tadi inilah dia. Kenapa dia terjadinya support dengan resistance. So kita tengok contoh dia, tadi dah cerita. Nak kena pasti harga support dengan resistance ni. Yang pertama, harga yang berulang. Lebih lama dan banyak harga berulang, lebih kuat paras ataupun sokongan rintangan dia.
support dengan resistance tu. Yang kedua, kita boleh tengok dari segi Fibonacci retracement. Yang ketiga, kita boleh tengok dari segi trendline. Yang keempat, kita boleh tengok dari segi moving average. Okay, sebagai contoh ni harga yang berulang. So kita boleh tengok ni resistance breakout terjadi. Ini real chart eh. Breakout terjadi. Lepas tu dia turun balik dekat tempat yang sama. So ni jadi tak resistance become support. Dia respect the same price again. Okay, macam ni dia lebih kurang support, dia break. Sini breakout eh. Lepas tu dia nak naik balik dekat sini, dia jadi resistance balik. Okay. Dekat sini juga kita boleh tengok sebagai trend line. Trend line punya resistance. Okay, sengit sikit saya punya tangan, sepatutnya dia jadi line tu. So ini boleh jadi resistance. Dia juga sebenarnya boleh jadi support dari segi trend line. So dia jadi support dan dia break kat sini dan dia jadi resistance balik kat sini. Nampak eh? So area yang banyak kali dia touch itu adalah area support dengan resistance. Lagi banyak dia touch, lagi kuatlah support dengan resistance tu. Macam ni baru 2 kali. Sorry, 3 kali. Sedih ada. Okay, so next. Fibonacci retracement. Okay, kalau Fibonacci retracement, dalam charting, kita ada dalam kita punya platform, kita bahagian charting, kita ada satu function yang dinamakan Fibonacci retracement. So tak perlu pening sebab benda ni memang dah ada. It's just cara kita drawing, cara kita ambil daripada low ke high, dia akan terjadinya bentuk-bentuk percentage ni. 23%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%. Dan nak kopi sikit. Ngantuk pula dah. Okay, so level-level percentage ni adalah number Fibonacci retracement. So apabila kita tarik daripada low ke high, dia akan terbentuk dan kita boleh tengok candlestick ini tadi. Syahmi Zainal tanya, Fibonacci ni boleh guna untuk intraday atau more to swing trader? Boleh guna untuk intraday, boleh guna untuk swing, tak ada masalah. Boleh berlaku. Tapi janganlah pergi tarik Fibonacci retracement dekat daily punya chart. Lepas tu nak buat day trade. Maknanya dari segi penggunaan time frame tu pun penting. So kalau kita nak buat day trade, kita lowerkan time frame kita untuk tarik Fibonacci yang lower time frame lah. Okay. So bila kita tarik, okay, kita akan tengok candle tu dia berhenti dekat mana. Untuk dapatkan dia punya support level. Okay, kalau macam kat sini kita tengok, kita abaikan dulu yang sebelah kanan ni. Kita ambil sini dulu. So kita tengok, candle tu berhenti dekat sini. Okay, lepas tu tak ada lagi, lepas tu dia naik. So level mana? 38.2%. So kita boleh cakap price support dekat retracement 38%. Lepas tu bila dia dah create low ni balik, kita juga boleh gunakan untuk tarik lagi low dengan high ni untuk tengok label yang mana yang keluar lagi. So dia pun keluar lagi label-label ni. Dan price berhenti di 61.8% Fibonacci retracement. So dengan menggunakan Fibonacci retracement juga, kita boleh tengok supportnya, resistance sebenarnya, ataupun entry price yang signifikan dengan kombinasi candlestick reversal. Sebab tu candlestick reversal yang saya akan share kejap lagi, kalau boleh, bukan kalau boleh lah, mesti hafal. Okay. Cara yang ketiga yang mudah, lebih mudah, kita menggunakan moving average sebagai support dengan resistance. Sebagai contoh, saya memasukkan 200 moving average. 200 ni kita just pilih moving average, tak 200, dia keluarlah satu line.
Itu menggunakan wavelength dekat 60 minit. Jadi cara yang nak mudah juga boleh kita gunakan untuk detect support dengan resistor based on wavelength. Sebagai contoh, ini support breakout terjadi kat sini. Okay, so agak jatuh. So dia jadi resistor. Lepas tu breakout pula kat sini. Okay, breakout, dia jadi support lagi. Nampak tak? Support dengan resistor juga boleh memainkan peranan untuk jadi untuk dijadikan support dengan resistance. Okay, so apa benda sebenarnya moving average ni, nanti dekat end of the webinar saya akan share sikit apa yang terjadinya moving average. Okay, konsep asas trend. Okay, kita kena ingat trend terbentuk dalam chart. Dia bergerak secara menaik, menurun dan ke sisi, flat ataupun sideways. Ia berbentuk zigzag maupun dalam keadaan sideways. Okay, dia ada naik, dia ada turun dan ada sideways. Tiga tu je trend. Uptrend yang terbaik bergerak menaik secara 45 darjah. Ingat 45 darjah ni ke tengah ni. Okay, sikit information dekat situ. Lepas tu kita tengok mengenai pasti trend trend dari tiga ni. Okay, macam mana kita nak define trend tu masih lagi dalam keadaan menaik dan ataupun masih dalam keadaan menurun. Okay, kalau sideways tu senang lah, simple lah. Dia duduk main-main dekat area tu je lah. Ni resistor, ni support. Price duduk dindong dalam tu. Okay, dalam tu saja. Okay, kalau uptrend, higher high, lower high. Okay, selagi high ni lagi tinggi daripada high ni. Low ni lagi tinggi daripada low ni. High ni lagi tinggi daripada high ni. So, of course, market masih dalam keadaan uptrend dan uptrend itu continue. Itu je cara dia nak tengok. Macam mana nak tengok downtrend? Low ni mesti lagi rendah daripada low sebelumnya. Low ni pula, high ni pula mesti lagi rendah daripada high sebelumnya. Sama juga konsep dengan high ni. High ni juga lebih rendah daripada high sebelumnya. Low ni juga lebih rendah daripada low sebelumnya. So kita tahu downtrend still intact. Okay. Trend is your friend, except at the end when it bends. Okay, selagi trend tu continue, you kena follow. The rule, especially for swing trader, the number one rule, you kena follow the trend. Okay, selagi trend tu tidak batal, tidak berubah, macam mana pun you follow trend. Trend tu sebab apa kita cakap your friend? Because nombor satu yang akan menyelamatkan anda adalah kawan anda ni tadi, trend ni tadi. Sebab apabila di retracement pun, bila trend dalam keadaan menaik, anda terperangkap pun, still, if they say you follow trend, insyaAllah dia akan naik balik. You akan selamat. Tetapi kalau you tend to lawan trend, weh dah tinggi lah ni, mana boleh naik lagi, mesti jatuh. Saya tak cakap tak boleh. Boleh. Dengan menggunakan risk yang betul lah. Sebab kalau risk anda kecil, anda nak short, anda kena stop loss, anda rasa macam okay, it's fine because its probability is even though is very low. Tetapi kalau betul-betul terkejut, in term of risk return reward yang kita belajar tadi dari segi money management, sangat berbaloi-baloi, why not? Kenapa tidak kan? Boleh cuba saja. Tapi
Kalau anda tak pandai dalam penggunaan risk tu tadi, kalau boleh janganlah, especially kalau yang jenis my holding ni ikut trend. Sebab trend ni walaupun kita rasa dah tinggi, sebenarnya dia boleh pergi lagi tinggi. Walaupun kita rasa dah rendah, dia boleh pergi lagi rendah. Macam yang selalu kita dengar lah orang cakap, how low is low, how high is high. Okay, dia rasa dah tinggi tapi rupanya dia boleh pergi lagi tinggi sebab trend tu masih kuat. Itulah. Okay, ini major trend weekly macam ni. Ha, macam saya cakap, 45 darjah adalah trend yang terbaik. Ha, ni yang tinggi-tinggi sharp ni naik ni, ha, ni memang bahaya. Nak masuk buy pun kita kadang-kadang takut. Tapi kalau kita dapat tangkap, tak ada masalah. Macam bila 45 darjah, bila dia ada retracement ataupun pullback yang saya ada share tadi, ha, masa itulah peluang untuk masuk, kita masuk buy. Low risk entry. Kenapa low risk entry? Kita masuk dekat tempat yang betul dengan risk yang kecil, tapi kita ikut trend. Ha, itulah dia. Okay. Ha, medium trend, lebih kurang. Daily punya, ini short term lah. Lebih kurang. Dalam 60 minit mungkin. Okay, itu contoh dia. Trendline juga boleh digunakan sebagai support dengan resistance. Of course, yang macam first tadi saya tunjuk, walaupun dalam keadaan trendline, okay, apa tu trendline? Trendline ni macam ni. Okay. Kalau harga macam gini, macam gini, macam gini, macam gini, low dia ni kita sambung kan, terbentuk satu line. Ini kita panggil trendline. Okay, dia juga boleh digunakan sebagai support dengan resistance. Of course lah, ni boleh jadi support ni. Walaupun dia dalam keadaan sengit, selalu orang kata support dengan resistance ni dalam keadaan horizontal. Okay, tetapi tak. Sebenarnya bagi saya, trend line walaupun dia sengit, dia pun juga boleh jadi support kat sini. Dia tak pecah. Boom, dia pecah, dia breakout. Dia pun boleh jadi breakout. Breakout kat sini. Dan dia juga boleh menjadi support, become resistant. Okay, dia duduk menti-menti kat atas ni tak jadi. Dan biasanya baru dia turun lah. Pecah. Ataupun dia boleh naik balik. Okay. Okay, kita balik kepada Japanese candlestick tadi. Macam mana nak ukur 45 darjah tu? Oh, 45 darjah ni tak payah ukur sebenarnya. Kita lebih kurang apa nama, agak-agak lah. Okay. Sebab apa nak agak-agak senang? Sebab kalau dari segi X dengan Y axis macam ni, ini 90 darjah. Kita tahu kan, ini 90 darjah kan. Jadi apabila 90 darjah, 45 darjah dia tengah-tengah dia, separuh. Jadi kita ambil tengah-tengah ni, kita garis macam gini, ini 45 darjah ni. Sebab 45 darjah senang sikit kita nak determine. Of course ada charting yang canggih, boleh lukis. Boleh ukur pun, ada darjah punya indikator pun. Tapi untuk 45 darjah, bagi saya kita boleh gunakan cara macam ni je lah. X dengan Y axis 90 degree. So kita bagi dua lebih kurang 45 darjah. So agak-agak lebih kurang macam tu lah dia punya kenaikan dia. Okay. Ini tadi hijau atau putih, merah atau hitam. Okay. Reversal candle pattern. Jadi pada tu hari rasa macam saya ingat. Okay, ini yang saya cakap. Kalau boleh lah, hafal. Wajib. Okay, kita ada bullish reversal, kita ada bearish reversal. Kita ada few nama tetapi dari segi bentuk sebenarnya sama. Okay, sebab apa saya letak je semua nama yang lebih kurang saya tahu. Sebab kan gaduh-gaduh. Yang ini dia kata, yang ini tak. Yang ini bullish outside bar, tak. Yang ini bullish graphic, yang ini orang ni pula cakap, yang ini morobuzu. Padahal benda yang sama je. Nama could be different. Okay, sebab kadang-kadang dia candlestick ni asal dia daripada Japanese candlestick, untuk
niaga apa beras. Beras punya apa ni ha. Tapi ada juga Western. Western Candlestick. So nama tu dia dah jadi berbagai. Okay. So bullish reversal dengan bearish reversal kita ada 5 kombinasi pairing yang agak mudah untuk kita ingat dan apalah. Okay, 5 je tak banyak. Yang lain tu mungkin boleh abaikan kalau you ada tambahan. You tahu bagus. Lagi banyak tahu lagi bagus lah of course. Tapi yang paling penting ini 5 ni. Okay, Pimba. Pimba ataupun kita panggil hammer. Okay. Dia punya karakteristik kaki di bawah lebih panjang 2 kali daripada badan. Okay, tengok kaki dia. 2 kali badan eh. Dia kurang panjang dia 2 kali. So, jadi Pimba. Sesuai digunakan bila trend kuat. Tidak sesuai untuk counter trend. Okay, bila trend dalam keadaan menaik, jumpa bullish Pimba. Okay, bagus lah. Tapi kalau trend dalam keadaan menurun, anda jumpa bullish Pimba, tak bagus sangatlah. Mungkin dia boleh naik sikit lah, tak banyak. Lepas tu dia masih akan turun sebab trend kan. So kena jaga-jaga tu je lah. Okay. Pimba ataupun bearish Pimba ataupun shooting star. Okay, dia adalah merupakan bearish candle apabila kita jumpa dekat atas ataupun area resistant area ada candle macam ni. Sama juga karakteristik dia, kaki lebih panjang dari body 2 kali. Okay. So, a sign of reversal, bearish reversal. Kemungkinan harga nak jatuh. Bullish outside bar atau bullish engulfing ataupun Morobuzu. Candle kanan mesti menutupi candle sebelah kiri. Ini candle sebelah kanan. Ini candle sebelah kanan. Dia tutup. Tengok high dia. Tengok high dia. High dia. Low dia. High dia pula. Ni low dia lah. So candle ni berada di dalam badan candle kanan ni. So karakteristik dia itu bukan bullish outside bar, bullish engulfing atau Morobuzu. Apa yang membezakan dia bullish ataupun bearish adalah candle yang besar sebelah kanan ni lah. Kalau bullish maknanya expected bullish lah dia naik. Kalau bearish seperti satu lagi. Yang ni. Okay. Dia sama macam tadi tapi dia bearish. Maksudnya possibility dia nak jatuh. Okay. Tengok color candle dia. Okay. Inside bar ataupun harami. Maksud dia perempuan mengandung. Harami ni maksud dia perempuan mengandung. So, inside bar dia terdiri daripada 2 candle. Okay, satu mak ataupun satu mother bar. Satu inside bar. Jadilah anak-anak dia tadi. Anaknya dikandung kan. Nampak macam perempuan mengandung. That's why dia kata harami. Okay. So, color tak kisah. Anak berada di kedudukan atas ke bawah ke tengah ke tak kisah juga. Janji dia berada di dalam inside bar. Tidak terkeluar daripada high ataupun low candle sebelah kiri sebelumnya. Okay. Benar-benar dia betul. Okay, ni sifat dia. Sifat bullish atau bearish inside bar ditentukan oleh warna mother bar atau candle sebelah kiri. Okay, ni bullish inside bar. Bullish inside bar, candle kiri menutupi candle kanan. Ini yang tadi outside bar tadi candle sebelah kanan. Ini candle sebelah kiri. Okay, dia. High dia, low dia. Okay, so expected harga nak naik. Bullish harami.
Marish sama juga karakteristik dia, kena kiri kiri kanan. Okey, kita tengok pada motherboard dia dan harga expected nak turun. Okey, yang seterusnya Morningstar. Morningstar terdiri daripada 3 candle. Okey. Jika ada gap ke bawah, yang ni yang tengah-tengah ni adalah jenis kuat. Maknanya candle Morningstar ni kuat lah. Dia punya sign of reversal dia. Jika tak ada gap, dia tetap boleh digunakan tapi kemungkinan tak berapa kuat. Okay. So, dia ingat yang tu. So, dia macam U-turn. Okay, dia macam U-turn. So, bermakna kejatuhan dia sudah tamat dan dia nak U-turn naik balik. So, nak ingat senang je. Morningstar, matahari terbit. Morning kan, matahari terbit kan. So matahari terbit, of course matahari naik. So macam tu je lah cara kita nak ingat yang senang. So if this terdiri daripada 3 candle, candle yang tengah-tengah ni kecil. Sama macam konsep evening star, 3 candle, cuma dia terbalik, dia turun ke bawah. Dan kita panggil evening star. Sama juga, jika ada gap kuat, tak ada gap, boleh guna tapi kurang kuat lah. Matahari terbenam lah sebelah petang. So of course jatuh lah. Bearish lah. Okay. Seterusnya double bottom bar. Double bottom bar, kaki mesti selari sama. Dan candle sebelah kanan mesti melebihi candle kiri punya high. So this is a bullish candle yang besar dan of course a sign of reversal untuk bullish candle lah, untuk nak naik. Dan dia punya lawan adalah double top bar. Okay, kenapa kita panggil top bar? Sebab kaki dia mesti selari ke atas dan candle kanan ni melebihi candle kiri punya lower. So sign of reversal candle, harga nak jatuh. Okay, jelas lah. Okay, habis bab candle. Yang tu cuba dengar banyak-banyak kali, cuba ambil gambar, lukis banyak-banyak ke, tampal dekat sebelah PC ke dan sebagainya. Lama-lama anda akan nampak, lama-lama anda akan ingat, insyaAllah. Kalau tak ingat nama pun tak apa, janji anda boleh ingat karakteristik dia. Anda boleh ingat candle tu jenis reverse nak naik ke reverse nak jatuh. Macam tu yang penting. Sebab tu dia panggil reversal candle. Sebab bila jumpa candle tu dia nak reverse. MA tu adalah moving average. Moving average tu adalah purata harga. Sebagai contoh, purata harga itu satu group of harga, kita tutup, okay, kita ambil 5 hari. So bila kita ambil 5 hari, kita ambil 5 hari yang pertama saja. Kita averagekan dia dan bagi 5. Okay. 11 campur sampai 15, bagi 5 dapat 13. So bila dapat 13, kita remark. Jadi satu titik. 5 hari yang kedua, kita akan start ambil daripada 12 sampai 16 pula. Bagi 5, kita akan dapat 14. Jadi satu titik. Sama juga 5 hari yang ketiga, kita akan ambil daripada 13 sampai 17 pula. Jadi 5 dapat 15. Jadi satu titik. So titik-titik ini apabila disambungkan jadilah satu line. Line ini apabila disambungkan merupakan line moving average 5 hari. Okay. Kalau 100 hari maknanya 100 hari punya average. Kalau 50 hari, 50 hari punya average. Macam itulah konsep moving average. Okay. So apa kelebihan dia moving average ni nak digunakan apabila market trending? Yep. Ada tak terjadi petunjuk tu tadi? Tak jadi. Ada terjadi tak? Contoh petunjuk kata nak turun tapi tak jadi, dia naik pula. Mesti ada. Dia tak. Dalam dunia trading ni dia tak ada 100% semua benda tepat. Tak. Dia trading, you kena tahu, dia game of probability. So candle ni tadi pun based on probability yang selalu kita tengok, chances dia, probability dia high, tinggi. Sebab itu gabungan kepada penggunaan candle ni sangat penting.
Okay, walaupun kita jumpa Canary Investor, apa lagi bukti ataupun proof dia yang boleh boleh support? Contoh, oh, candle ni reversal dekat support. Okay, dekat support. Maknanya, oh, dah dekat support. Lepas tu keluar candle reversal. So, dah dua dah. Lagi strong. Sekali tengok-tengok-tengok, eh, ini rupanya dekat tempat psychological punya support level. Ada pula trend line kalau garis. Lagi kuat. So inilah bukti-bukti yang kita perlu cari untuk entry lah maksudnya. Sebab tu saya cakap wajib hafal sebab candlestick reversal ni you boleh guna dengan average, you boleh guna dengan support dengan resistance, you boleh guna dengan Fibonacci level, you boleh guna dengan trend line. Okay, so dia banyak. Lagi banyak petunjuk kat situ, nampak lagi strong lah kita punya judgement dari segi entry dan sebagainya tadi, dan kita boleh determine dekat mana stop loss yang kecil untuk kita letak tu tadi. Okay. Jangan kata tak ada, ada yang tak jadi, bukan 100%. Kekurangan moving average ni pula apabila market sideways. Okay. Bila market trending dalam moving average, katakanlah ni price eh. Price market trending naik banyak kan. Okay. Moving average cross je ni. Price cross je moving average. Oh, kita pun buy. Tunggu hold sampai moving average ni kena cross balik bawah. Okay. Oh ni cross lah. Ni kat sini boleh berset. Market trending okey lah. Cantik lah menggunakan moving average macam ni. Oh, buy low, sell high. Kita pun cakap macam itu kan. Sama juga dengan sell, sama je. Tapi kelemahan dia, moving average ni, apabila market sideways, okay? Apabila price naik, turun dekat area situ, dekat sini masalah moving average. Akan jadi macam ni. Sekejap kan buy, sekejap kan sell. So, dia akan kena banyak kali. So setiap indikator tu ada kelebihan dan kelemahannya itu sendiri. So kena tahu apa yang anda pakai, anda kena tahu apa kelebihan dia, apa kekurangan dia. Supaya tak terjerat oleh market yang serba kejam. Okay. Gunanya untuk kena pasti trend, satu. Untuk bertindak sebagai support dengan resistor pun boleh. Cara nak guna moving average ni, beli kat atas moving average, jual dekat bawah moving, bawah line moving average. Okay, tentu saja melalui gambar ni anda nampak konsistensi dengan menggunakan satu atau dua teknik yang anda faham lebih baik daripada menggunakan berbagai-bagai teknik anda pun tak tahu apa kelebihan dan kelemahan dia. Okay, so itulah cakap yang maknanya macam Bruce Lee kata lah, 1,000 kali tendangan yang dipraktis, tendangan yang sama tapi dipraktis 1,000 kali lebih hebat daripada kita praktis banyak benda tapi tak ada apa, tak kuat pun benda tu, biasa je. Like that lah. So kita kena cari strength kita lah. Okay. Tu saja yang webinar malam ni. Kalau apa ada soalan boleh tanya. Kalau nak tanya kemudian pun boleh, nak tanya dalam grup pun boleh, nak tengok boleh video nanti kejap lagi pun boleh. Saya kena upload balik dulu untuk ni dekat YouTube. Sebelum tu nak kena download dulu dia punya recording dengan convert. Lepas tu saya akan bagi link. Tapi kalau boleh jangan tanya kat kelas. Kalau nak tanya dalam webinar hari Rabu ni balik pun boleh. Sebab kadang-kadang orang dia macam nak dengar lagi sekali baru dia boleh tahu apa yang dia nak tanya. Tapi terpulang nak tanya, tanya je. Encik Syahmi Zainal, kalau pakai dah buka akaun dengan RCB,
katakanlah dapat, dah dapat platform AUS GTS. Okay. Sebenarnya tempoh dia tu dapat, kalau AUS GTS ni selama 6 bulan lah. Kalau you masih lagi login, walaupun tak trade, boleh bertahan selama 6 bulan. Kadang-kadang kurang sikit sekarang ni, sayangnya saya perasan. Tapi sepatutnya 6 bulan. So you boleh ada masa untuk praktis lah dengan menggunakan AUS GTS tu tadi untuk buat paper trade ke apa ke, dah comfortable baru you nak deposit, nak trade dan terpulang. So far, boleh faham tak? Macam mana siapa? Cik Baizawi, Cik Azman, Cik Faris, Cik Razi, Cik Kha, Cik Syami. Cuba buat. Faham tapi senang lupa. Kalau yang jenis senang lupa, dia kena print banyak-banyak benda yang yang terlupa tu, kena kena tampal dekat sebelah PC. So nak trading kena tengok balik. So nak trading kena tengok balik. Sebenarnya kalau trader-trader yang lama pun, bukan kata lupa, dia emosi dan tak berdisiplin. So kadang-kadang dia orang kena, sebelum entry kena letak kat sebelah kertas yang maknanya sebelum masuk kena follow balik rules dan sebagainya. Kalau tak, apabila emosi menguasai diri, pandai macam mana pun susah. Sebab sebenarnya dalam trading ni, dia bukan sebab pandai tu dia boleh trade, dia boleh buat untung lagi banyak ke apa. Tak, tak. Jangan fikir macam itu. Dalam trading ni, faktor yang paling penting adalah kawalan risiko kita. Itu nombor satu. Nombor dua, disiplin dengan emosi kita. So, kita boleh kontrol dua benda ni. InsyaAllah kita pakai simple teknik pun insyaAllah boleh buat duit sebenarnya. Okay, tetapi yang nak capai dua ni nampak mudah, rasa senang, dengar macam elah simple je, inilah paling susah sekali. Kawalan risiko dengan emosi dan disiplin kita tu. Cara guna AES, sebenarnya saya tak terangkan dalam webinar. Sebab saya dah siap-siapkan video dia. Ha, jangan tamak tu pun betul juga. Macam Cik Azman kalau nak. Okay, sekejap saya tunjuk. Okay, macam ni kan. Tengok skrin. Boleh pergi, bila pergi YouTube. Abah Fukon. Okay. Ada penerangan AES GTS platform yang PC dengan mobile. Mobile paling simple lah. 10 minit je settle. Tapi yang mobile ni dia tak ada a few order-order yang canggih. So order yang canggih sikit dia ada kat PC. Tapi boleh tengok dulu kalau ada masa. Ada persoalan, ada masalah, boleh tanya saya. Saya boleh cuba terangkan lagi lah. Untuk siapa yang bercita-cita nak pakai CQG, kos yang paling cun untuk kita tengok yang 34 minit lah. Tetapi saya bagi tahulah CQG ada fees RM120 sebulan. Ada waiver kalau kata you boleh trade certain amount. Tetapi rumours mengatakan Januari 2020 minimum requirement untuk trade tu kena ditingkatkan lagi sekali ganda. Sebab CQG ni cost dia kita tahu tinggi. Nak pakai, nak maintain eh. Jadi kita terpaksa buat macam tu untuk mempertahankan CQG.
Okay. So kemungkinan kalau anda rasa memang anda trade banyak, anda trader yang apa nama, aktif, boleh pertimbangkan untuk pakai CQG. Dan lagi satu, kalau kata anda bukan trader yang aktif tetapi anda willing to pay for the fees monthly, yang penting anda nak kemudahan trading tu best, senang guna, senang dari segi trading anda, tak perlu nak monitor selalu dan sebagainya, you masih boleh pilih CQG. Kalau tak, saya sarankan untuk pakai ASGTS. Dan kalau dari segi permulaannya macam banyak lagi anda nak belajar dan tak berapa nak ready betul-betul all out for the trading ni, saya sarankan pakai platform ASGTS. Dan of course untuk esok punya webinar, kita akan cerita sikit sebanyak tentang platform dengan order time. Order ni yang paling penting kan, kita kena tahu. Sebab kalau silap order, kita boleh rugi. Okay, order type dengan esok mungkin tak panjang sangat. Tengoklah kalau panjang-panjang, kalau ada banyak soalan. Dan metodologi, cara kita nak apa dia panggil tadi, term-term yang bombastik tadi, ada banyak lagi sebenarnya yang kena tahu. Okay. Oh, platinum naik banyak kan. Macam nak, mana dia beritahu, tak dapat masuk hari ni sebab buat webinar. Tak apa, market is always there. Apa nama, Encik Faris, okay Encik Faris, kalau Encik Faris faham dia punya requirement, you are willing to learn dan rasa apa nama, sanggup, go for it. Sebab to be honest, bagi saya CQG adalah platform yang terbaik setakat ni yang ada dekat Malaysia. Okay, ada di broker Malaysia. Kalau rasa tak okay nanti boleh tukar kemudian. Tetapi kalau dah pilih CQG AES tu, activation tidak akan berlaku selagi tak ada deposit. So nanti kena deposit dulu. Dah deposit nanti baru kita boleh buat activation untuk CQG tu. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan lagi, saya amatkan dulu webinar saya. Kalau ada soalan-soalan yang lain, boleh sambung bertanya dalam grup. Saya prefer tanya dalam grup daripada PM sebab orang lain mungkin nak tanya soalan tu tapi tak ingat ke, tak tahu ke. But they will learn something juga daripada soalan yang tanya. So sama-sama dapat manfaat. InsyaAllah dah bagi saya dalam setengah jam atau 40 minit macam tu untuk saya bagi link recording. Saya lagi belum deposit yang 6 bulan period tu, tak valid. Kalau ASGTS tak perlu deposit dulu pun, kalau pertama kali user account baru. Kalau kali kedua anda dah expired, yang tu anda kena deposit dulu. AS tak macam CQG. AS untuk first time user, dia you apply, you terus boleh dapat. Dan validity tu insyaAllah 6 bulan lah. Kalau less than that, saya tak tahulah. Tapi yang saya difahamkan 6 bulan lah. Okay, nanti kita jumpa lagi hari Rabu malam 9 PM. Mesti. InsyaAllah. Apa nama, terima kasih
kepada semua yang hadir pada malam ni, semoga maju jaya dalam trading, dan tolong kalau boleh ada yang tak faham, ada yang rasa macam clear tak clear tu, tanya je dalam grup. InsyaAllah saya cuba explain, dan jangan malu dalam belajar ni. Salah dan silap tu perkara biasa. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum semua dan selamat malam.